Demel pembangunan ini. Mugi-mugi berkah barokah nih, Mas. Syukur rezekine panjenengan lancar. Amin, 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 amin. Nggih enten napa sing nonton YouTube niki nggih enten sing nyumbang cekedhi enten. Mugi cekedhi. Niki sing dadi sampun. Nggih, bek engko bar disoteng iki bek engko enek sing melu-melu ngono lho Mas, tujuane disoteng wilak ngono. Maksudnya bek engko enek sing melu. Ya gak maksa maksudnya be iki. Be enek sing melu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi. Jangan lupa bahagia di pagi ini, ojo lali tutul-tutul abang-abang. Sekrep lali mantan yang belum sekrep dan lag bagi yang belum lag. Ya. Lek ojo ngelek tapi olek ngonten niku niki badhe minum madu klanceng ape klaru lah sing madu hitam soalnya mak usun angin nih soalnya kan pegel-pegel guys ini bisa pakai pegel sebet pegel-pegel sing lagi asam urat bisa mungkin kan madu hitam pahit jago soalnya pegel-pegel minum hitam pahit. Mas Bagus ini apa ini? Gediet guys, gediet iso gawe asam lambung iso gawe vertigo, terus hipertensi bisa kelanceng. Kelanceng ini madu yang panennya paling lama dibanding madu-madu yang lain. Makanya dia mahal. Plus langka angel juga, sekali telat angil. Manfaatnya bagus buat asma, asam lambung, hipertensi, sing tangine angel, vertigo, anemia, itu bagus. Terus hipertensi itu juga bagus, ya. Buat jantung juga bagus, untuk program diet juga bagus. Nah, herbal iki, madu herbal itu vertigo, hipertensi bisa. Tapi nyeri sendi, pegelinu, asam urat juga masuk. Tuh, buat mah yo masuk. Hipertensi, apa namanya? Madu herbal ini bagus, teman-teman. Banyak yang testi dan yang cocok. Kelanceng ini untuk diabetes bagus, sudah banyak bukti. Orang yang diabetes kena luka pada kering lukane. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bos enggak seneng, enggak suka sama pahit-pahitan nih. Dipaksa besok ini madunya itu enggak pahit, enggak. Maksudnya madu ini enggak kayak jualmu brotowali itu enggak. Gitu. Ini ada brotowalinya sama bersaudara, cuma ini madu ini masih kerasa, jadi enggak terlalu pahit banget enggak. Empat lah, seperti ini madu ini obat. Oh iya betul. Nama airnya. Menghayal. Dek bengi podo bardo menghayal, guys. Menghayal. Berande-ande engko ben oleh wejangan kanggone panjenengan. Mari ndek bengi iki do berande-ande debat ya ora debat tukar pendapat. Sromono iki iseng-iseng omong sromono ben apa wijenge entuk akeh saran kanggone panjenengan dulur-dulur lali mantan tipe. Lah critane dhewe menghayal andekan iki andekan. Andekan awake dhewe tuku mobil, kuwi nek pemikiran goblokku ya. Kuwi pemikiran kuwi. Tuku mobil City Car. Lah kaya jenise kaya Honda Jazz kuwi. Honda Jazz kuwi lak nek didol kuwi lak apa kuwi dol-dolane gampang, plus regane gak terlalu anjlok. Andekan nek diperkata somben ibarat kata awake dhewe mungkin orang ngerti usaha gede. Kita ini tambah terkenal, tambah disayang panjenengan kabeh, derajate diunggahne Gusti Allah. Ya amin ya rabbal alamin. Sono-sono. Kok pengen sing maksudnya sing luweh longgar, kuwi kan enek koyok pacuan di awal memangnya mobil cilik greget lah nyambut gawe, semangat mek pengen longgar ngono. Dadi tukune sing kuwi ngono. Kuwi nek pemikiranku ya, pemikiranku ngono kuwi. Dadi koyok enek pacuan kanggo ngono lho guys maksudnya kanggo semangat kuwi ngono kuwi dadi sementing saiki kena nggo
rono rene sat rono guys. Toko sing second lah wis. Andekan kok nek wis pas wis cukup ngono dite. Terus nek masajis iku apa jenenge apa weh? Aku ngono guys, apa Toyota Rush. Toyota Rush DX iki. Rada nom sithik ya mesti gak nom. Ya namung sing dibahas de ini 2019an lho guys, second kan. Okay. Saiki kan ning TikTok kuwi kan akeh to guys, ning TikTok kuwi koyo ning gune kacung ning gune Prabu kuwi second ngono kan akeh. Zaman saiki regane lah yo miring-miring 2018. Cuman kudu didelok bener-bener mesine to. Mesine kudu didelok nek mikire de kan tuku sing kuwi engko muate langsung akeh ngono. Terus akhirnya ya guyon-guyon alah nganu apa jari ngono akhirnya terus sampai tuku apa yang penting ini enak ekonomi ini ini kan menghayal disik sama maksudku. Nah ini kan langsung akeh nek pemikiran Mas Ajis langsung muat gue akeh. Nah aku yang penting cukup sih penting kena gue apa ijaranan lah engko ketika besok pengen sing nganu ya greget merga ini. Oh ya, gue pemikiran beguku guys. Lo gaya pemikiran, lo sih gak beguk ya? Ya kok gue langsung akeh, lo. Maksudnya nek aku kan pemikiran tolol gue. Versiku pasku guys, sepurane ya. Ampun, aja njenengan bully, mangke nek mengkeret nunuke. Memang yo kan jenenge arep nyocok duit gede ke jenenge duit. Lah bal tekan ngisor jenenge kan yo ngerti kan ya. Gak acara mena kudu ati-ati. Kudu bener yo bener-bener ngati-ngati. Kudu bener-bener kan nek nyocok duit ngono kan bener-bener wis enak kafre guys. Dalam arti gak terus duit plus langsung entek kan gak. Era petang sidik-sidik kudu duit turan ngono guys. Era petang sedidik mbuh 5.000 mbuh 10.000 cara mono iku kudu duwe turahan. Aja sampe ibarat apa ngono kuwi langsung del entek resi ngono guys. Asli niki nek cara mono gak enak kanggo kepentingan sing menunjang koyo nggo dodolan ku sebenere iki awake dhewe urung terlalu iku guys karena ya itu kendaraan itu apa perawatannya yo larang, yo pajak, yo nyerpis no. Betul. Semua itu raga jadi nek kita beli bukan karena mungkin usaha kalau nggak gitu memang zaman saiki kan nggak bisa disamakan dengan zaman dulu. Sekarang kan nenek uang sing memang diharuskan untuk beli karena kesibukannya dengan pekerjaannya plus nganter anak ya. Kan ada sekarang yo anaknya ben gak panasan dan lain sebagainya zaman sekarang kan seperti itu. Tapi pokok jangan sampai kita beli itu karena gengsi dan memaksakan diri besar pasak daripada tiang akhirnya kita munting. Pokok urip yo jangan sampai gengsi. Nek kita tuh gengsinya ketinggian, mengutamakan gengsi daripada kemampuan dan kegunaan, kita nanti akan munting dengan sendirinya. Jadi lebih baik kita mengutamakan fungsi. Dan mengutamakan apa jenenge kebutuhan. Jangan keinginan, tapi kebutuhan ngono guys. Nek gagas keinginan ngono walalah menungso bisa dibilang seraka. Pengene bojo sitok ya bojo loro. Ya toh pengene iki omah siji nambah omah. Pengene opo dadi opo? Kan menungso iki patote Gunung Lawu kae dirangkul, guys. Cara mono iso no pengene Gunung Lawu kae iki dirangkul. Dadi adewe harus bener-bener mengutamakan kebutuhan ketimbang keinginan. Pokok jangan sampai salah bergaul lah intinya kalau karena sekali salah bergaul ya bubar jalan lu yo guys yo yo mau ngomong apa tuh Mas Bagus kan jenis promosi kalau madu guys, promosi madu madunya udah jateng sekarang madu nih wis tekan iya madu hitam terus apa namanya madu randu madu multi ya terus madu hitam
Hutan liar hadir, madu randu premium sudah datang, ready, multiflora ready, herbalnya ready yang lama sekali kosong. Untuk bawang lanang sama royal jelly masih nyusul nggih, karena memang kemarin datangnya tidak sama, tidak bareng karena posisi lagi kosong seperti itu nggih. Mas, madu hutan itu buat apa toh? Madu hutan itu untuk orang yang susah tidur bagus, nafsu makan juga bagus ya toh, untuk apa jenenge jantung juga bagus, lu harus paingan itu madu hutan untuk nafsu makan anak-anak, daya tahan tubuh juga bagus. Herbal ya wis tak jelasne mau, lene multiflora tapi patok pilek ya oke, asam lambung juga oke, daya tahan tubuh ya oke. Begitu upone sawurung dijelasno, randu premium, randu premium gusto apa? Engko imun tubuh ya oke, ya bagus sama saja. Terus apa wisine kanggo kolesterol juga oke, bagus juga. Selain royal jelly sama bawang lanang. Ya manfaatnya akeh sebenarnya itu. Kalau dirinci nek diomongne ning kene kabeh nanti suwi. Bahasa oh, iya, terus kok jenengan bosan. Madu bawang lanang karo royal jelly. Soalnya kan lama gak enak tuh, tapi sekalian sing pesen ini lumung siji wi loro royal jelly, terus apa royal jelly loro, bawang lanang loro, karo kerancengnya loro, tapi dikirim bareng bingung loh pokoknya. Wih, pokoknya engko nek wis pas enak aja lali langsung di order. Coba gosong nomor Pak AC nih. Pokoknya ini guys, engko nek enak wis madu nek wis rugi kabeh. Engko madu sendiri di rekening sendiri, terus frozen di rekening sendiri, dan untuk saat ini yang mau pesan frozen dan kita tutup dulu. Ini kita nyelesaikan urusan yang ada di sing wis pesan dhisik lah. Ini kita fokus ke madu dulu. Monggo yang pesan madu langsung di nomor tersebut di 0858-5023-9362. Nomornya sama, tapi nanti rekeningnya juga biar tidak bingung. Makasih banyak, Ge. Berarti rekening frozenan sendiri, rekening madu sendiri. Biar mboten campur aduk. Nenek, anu mas, tukune tuku madu ya tuku frozen, terserah panjenengan. Panjenengan kirim jadi satu juga boleh. Kita tidak mempersulit panjenengan, biar kita saja nanti yang memindah-mindahkan sendiri. Karena terkadang kan yang beli ada orang tua, ada ibu-ibu, biar tidak repot, tidak ini ya, kita pukul rata saja. Gimana enaknya, jangan mempersulit pembeli. Tapi karena iya, pembeli adalah raja, adalah ratu, tapi tidak ada ratu yang. Tapi memang ya kuwi guys, bener engko pas. Tapi ya kuwi guys, kadang kan jenenge masker frozen. Nampar. Frozen lah kan kadang kan enggak terjangkau guys. Ujungnya itu mau panggil JNT. Kadang kan kalau ini kerajaan ini, lalu mau gak tercover kan otomatis gak sekirim guys. Jadi mesti ini kok nek gak nggawe JNT ya salah siji frozennya gak masuk. Siap. Jadi kok lebih di tekonan di WA lah, gampang. Iya, oke. Ya moga-moga dewe iki seger waras terus guys ya. Iki kok sasa semangat apa jelek tapi di toko iklan itu siar iki. Terus merek. Kalau iklan obat apa bar langsung. Oh iya, udah enak. Kalau di iklan itu tipi-tipi loh guys. Baru besok. Lambungku naik. Coba minum kelanceng lari mantan. Selegut. Langsung sehat ya. Ketok nek mlicu. Seperti itu ya, mukumku panjenengan kabeh dan kita itu selalu dalam lindungannya dan selalu diberi sehat. Amin. Biar kita hidupnya lebih bermanfaat kanggo keluarga, terutama buat masa depan kita ke depane dan buat keluarga yang kita bener-bener membutuhkan. Kok dia bengi ki ya ngono guys, dia bengi cerita omong kosong gak nyebut merek. Yo enek dulur sangka
Mbae Prene. Aku kenal kecilik ya nek iki. Terus apa jenenge ya Jawani terah yo piye yo. Terah nek usum iki, usum 3 niki guys, nek atase petani, maksudnya bener-bener petaninya gak enek sampingan liyo. Ketiga pak tiga panjang ini memang sulit untuk mencari ekonomi, makanya kita jangan lupa bersyukur, syukur, syukur dan syukur yang masih dikasih kerjaan sama Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan panjenengan masing-masing. Nanti kita jangan lupa bersyukur akan itu ya, Mas ya. Sebenarnya jawab duit tapi kan aku karo ajis ki wong wis apa wis Magri, wes penting awak dhewe iki nek iso ngekei wae aja sampe utang. Mergo utang piutange endinge ngono kae lho, guys. Engko rusak peseduluran utang tenan. Soale jaman saiki utang dhuwit mbayare bacok, utang dhuwit mbayare pisuh, utang dhuwit mbayare satru, utang dhuwit mbayare geger gedhen. Kuwi jaman saiki mending geger ketimbang bayar utang. Tang zaman saiki akhirnya ndek bengi aku yo ngomong ape-ape yo tak elus yo tak kandani Mas purane senengan aku duwe yo lagi butuh Mas aku yo lumpuk-lumpuk ape nggo kendaraan tak rewangi dodolan iki ngono aku yo duweku sakmene Mas sampean gowo muga-muga berkah dongakne aku muga karo diajis keluarga ki sehat wah malah wonge terharu guys berapa hari ini malah riri aku malah nyusah no kowe wong apa wis jenenge kok yo maksudnya dia terharu niki iki aku gak ngepek-ngepek awakku dhewe karo adik aja iki aku jelasno apa enake sing kejadian dik bengi dia iki ngrumangsani oge enek selama urip dhek iki wong se lomo kaya awake dhewe malah dilenehi yo duk dhek yo ndongakne awake dhewe yo semoga-moga kabul aku yo iso ngono kuwi nek gak panjenengan yo awake dhewe yo gak iso gak iso nek video niki alah gak mbok tonton alah keceret guys tenan ora iso kepeseng tapi sing luar biasa ki kehendak yang di atas lewat lantaran panjenengan kabeh sing luar biasa lah yo pemeneh kan rezeki yang diterima kita itu kan dari apa dari YouTube itu kan maksudnya sebagian itu kan yoga HE kita jadi alhamdulillah kita tuh sudah menerapkan di mana setiap kita mendapat pendapatan itu yang 0,5% itu 0,25% itu memang kita apa sisihkan, kita bro. Sisihkan intinya siapapun itu yang memakai intinya kita sedekahkan loh guys, kita langsung kita potong. Jadi katanya itu kalau menurut agama Islam itu memang kalau itu enggak dipotong 0,25% itu katanya kurang bagus, karena memang itu memang jatahnya orang lain, bukan itu memang haknya orang lain, bukan haknya kita. Makanya terus akhirnya terus kita ambilkan yang 0,5% itu sebagian dikasihkan ke beliau. Nanti yo awake dhewe yo iki sampean arep tak jak krogos kowe kanggo apa kok apa sukmo wis aja sukmo sukmo kanggo musolang mergo awake dhewe iki dijaluki kene iki enek sing bangun musola terus Mas nganu iki nanti yang bangun musola panjenengan tumut apa nyumbang boten ngono ya terah yo tanduran-tanduran akhirat guys yo Mas yo awake dhewe iki sejatine iki jek butuh tapi wong kita tuh juga mempunyai keyakinan insyaallah itu nanti bukan malah berkurang tapi malah tambah mari rezekine kita tambah mari usahane lancar kita dijauhkan dari godaan setan jin sirik dan lain sebagainya terus YouTube tambah rame ben tambah terkenal kan seperti itu toh guys keyakinannya kita seperti itu jadi bukan kita melakukan itu tuh bukan karena kita itu sok ngene ora guys kuwi kabeh iki karek sampean panjenengan kabeh sing nilai piye sing penting iki
Wah, aku rada pilek, guys. Sing penting ki apa jenenge kuwi lho. Kembali ke niate atine awake dhewe. Wong jarene iki ngopi oleh enek sing diduduhne, sedekah kuwi oleh terang-terangan karo delik-delikan. Sing penting niat atine iki ape dipamerno kanggo riak, apa dipamerno mergo ben enek wong sing melu-melu ngikuti ngono guys karek niate ati. Dadi ayo sampean tak ajak moro neng goni musola sing lagi arep dibangun plus duwe sing dhisik mbake awake dhewe angka masjid kapan kae lha musola kapan kae kan wis lebih dari cukup. Terus aku ngomong neng goni mbake, mbak apa jemling kok dialokasikan sing bener-bener pas ngono sing bener-bener membutuhkan lagi. Akhirnya kan enak musola jadi yang dari mbak itu yang 500.000 masih kita simpan, gak kita apa-apakan. Lagi kok lagi arep tak alokasikan di musola tersebut, ya tidak jauh dari sini, sekalian nanti kita ngrogoh tabungan sendiri. Ya sedidik-sedidik sing penting barokah ngono guys wong ya dhewe kan ya iku mau cek apa to cek garuk cek ngorong awake dhewe iki guys kebutuhane cek akeh. Dadi ya guys ya muga-muga kok dengan adanya dhewe memperlihatkan bangunan iki kok sampean dhewe ada yang tergerak hatine pengen melok monggo oleh kok guys tak jadi kita enggak merasa kuatir kita hanya apa memperlihatkan seperti itu dan kita menimbang muga-muga yang dadi ben tapi jerene ini bapaknya sering ngono ya insyaallah sadurunge but posoi wis iso di trawangi wong wiki semene wis cukup apa-apane wis enak gur karek apa jenenge bayari tukange duit kanggo tukange kuwi lho guys jarine iki cedhek iki lho guys kok kene cedhek mari jembatan nganan kok sampean tak dudohi ya ngono ayo saiki bareng-bareng melu awake dhewe njupuk duit disumbangne ning musola muga-muga berkah barokah rezekine keluarga Lali Mantan rezeki dulur-dulur subscriber kabeh pamili Orlando padha melu lancar kesempatan baru kae gas yuk eh guys berang-berang bawa tongkat berang-berang bawa tongkat ora apa-apa ndak oke guys ini kita lagi tarik tunai sekalian apa jenenge ngasih blonjo mae. Jadi ya seperti ini teman-teman, selama mae di rumah ya apa namanya setiap satu bulan sekali itu kita ngasih buat dipangan sampe dinane karo mae ku jajan sampe nang sidik-sidik tetep diwenehi karo sekalian nanti ngasih ke keluarga Kertosono juga untuk sama teman-teman untuk uang makan selama satu bulan kanggo mama sekeluarga. Pokok-pokok sehat terus awake dhewe panjang umur murah rezeki ya guys mergo tanpa sampean kabeh ya awake dhewe iki gak iso ngrumati rong keluarga ngene iki. Pokok aku matur suwun karo panjenengan tenan tanpa sampean anak dhewe duduk sopo-sopo untung sampean delok terus matur suwun alhamdulillah. Oke guys ki Mas Sanjis wis mari tarik tunai kan kayak kanggone mbake 500 teman-teman mbake berkah barokah kanggo panjenengan sekeluarga dan family online sing nonton video iki jadi digenepi awake dhewe cukup 1,5 juta kanggo masjid digenepi kanggone mbake dadi 2 juta teman-teman. Semoga berawal dari ini nanti kita ke depannya tambah usahanya tambah laris besar, YouTube-nya tambah besar guys di share ini video pokoknya semuanya tembuskan 40.000 k 26 sampai 100.000 amin subscriber amin ya Rabbi semoga berkah barokah buat kita semuanya gitu. Semoga seperti misi kita pertama kali di CAD semoga kita bisa membantu dan bisa berbuat baik kepada semua orang. Neng kos kosan Surabaya apalane
berbagi gak harus nunggu kaya raya seperti Baim Wong dan Raffi Ahmad. Pas rame-rame nih Baim Wong. Pas neng kos-kosan. Tapi intinya ini sing luar biasa panjenengan awake dhewe iki mung lantaran ngekekno. Sejatine sing hebat itu panjenengan semuanya dan Yang Maha Pencipta, Yang Maha Kuasa. Oke, guys. Kok, ya. Iki lho guys, musolane iki. Lah iki sing lagi proses arep dikene musola. Iki biasane nek awake dhewe rono kuwi adine arep ning randu. Cedek banget tok guys. Yo maksudnya gak ado-ador lah. Iki wis mulai apa jenenge? Ngene iki wis diurok juga. Lho. Wis dipondasi juga. Iki ger karek ngadeke lho guys. Kayu-kayune mestine paling ya wis enak. Iki kan koyo gawangan pintu ngarep apa iki. Iki pintu ngarep iki. Koyo ngene iki guys. Musola semoga berkah barokah ya guys ya. Piye? Mas. Nggih. Berarti dikerjani ta? Nggih, mengke. Oh, nggih. Wis mulai dikerjani nih guys. Pinten tiang, Pak? Menawi 3 menawi Pak Tompel ae. Oh, mangke kalih nganu. Pak RT. Karo Pak RT guys kulo senukangi. Pak RT neh, Pak RT neh. Kono jope ora nganu lho kalau mbakone lemu-lemu lho, guys. Walalah, petani mbakone diwawancarai Bupati Bluro jere sekali store piro ke? 250 juta yo ke yo. 250. Walalah. Mulai pun sakulan menawi minggu. Oh, 3 minggu nggih. Iki dikerjani 3 minggunan, guys. Udah diurung kok tekok jenenge. Ya urung. Udah di wene. Nanti mungkin nyusul. Senenge nyusul ki. Gagal ritme oh, ya jadi koyo komplek kene iki besok nek koyo arep traweh opo gak dadak mlayu rono guys. Soale kono lah iki cuwili sing jaman yo jamane koyo ning Tlaga Tuwung musolane nganggo gladak nganggo blabak lho. Ngono kuwi dadi ben lingkup kene iki ora kadohan duwe musola dhewe lho guys. Kadang kan nek wis poso iki sing dirasakne iki nek wis berdo mangan padha males traweh. Aduh kuareken. Ada-ada tapi kebak akhirnya memutuskan untuk bikin sendiri iki guys. Critane ngono. Ya wis. Ini nek nyukane teng sinten Pak? Kula nggih boten apa. Kula kan seksi usaha. Oh, wonten. Rianto. Oh, berkah barokah nih, Mas. Amin, 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 amin. Niki enten napa sing nonton YouTube niki nggih enten nyumbang cekedhi enten. Nggih, bek engko bar disoteng iki bek engko enek sing melu-melu ngono lho Mas, tujuane disoteng wilak ngono. Maksudnya be engko enek sing melu. Ya gak maksa maksudnya be iki. Be enek sing melu ngono guys maksudnya. Famine enek sing melu kan musola baru monggo kersa. Kulo sing nyukani ngerti nggih Pak De niki to kebi. Niku. Ya ngene iki guys. Kumpul dan tadi. Jeje. Oke, semoga-moga berkah barokah ya guys. Sesuai video ini ngenesek, matur suwun. Sama harus dilihat video ini ada terus. Semoga berkah barokah buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini tidak ngurangi teman-teman. Tapi kalau keyakinan kita nambahi dan bikin ngalir, insya Allah nanti ngalir terus seperti air zam-zam. Amin ya Rabbal Alamin. Dadah. Berkah barokah buat semuanya.